Gelandang muda Harvey Elliott harus ditandu keluar lapangan saat Liverpool menghadapi Leeds United gara-gara mengalami cedera serius setelah menerima tackle pasca strike. Elliott dijatuhkan sebelum waktu genap 1 jam di Elland Road dan harus menjalani perawatan medis di tempat sebelum ditandu keluar lapangan. Back Leeds, Streets mengejarnya hingga tengah lapangan dan meluncurkan tackle rendah yang membuat pemain muda Brands itu terjatuh kesakitan. Bahkan, pemain Liverpool Mohamed Salah sampai memanggil-manggil staf medis dari area teknis untuk masuk ke lapangan sebelum Pawson menghentikan jalannya pertandingan. Salah terlihat panik dan tak berani mendekati Harvey Elliott yang kesakitan di atas lapangan. Dilihat sekilas, Elliott akan sembuh dalam waktu dekat. Dan pemain 18 tahun itu mungkin tak bisa bermain hingga setidaknya 2022. Ini pukulan telak baik bagi sang pemain maupun klub, karena Elliott harus cedera hanya beberapa pekan setelah ia mulai menjadi. تدخل إن شاء الله سلامات لأربع إليوت على مستوى. Buat kalian yang nggak mau kelewatan video terbaru kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya.